Li, gimana hasilnya? Negatif kan? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Lia, kamu kenapa? Habis ribut sama ibu-ibu di supermarket. Benar? Ya ampun, sini. Kamu diapain? Kamu diapain? Kamu ngomong sama Mbak. Kamu diapain? Kamu gak diapa-apain kan? Ngomong sama Mbak. Lihat, Mas. Lihat, Mas. Sekarang juga, Mas minta kamu jujur. Apa betul kamu sedang hamil? Gak apa-apa, Mbak. Kamu tahu kan, Mas Raffi, Mbak Dina, keluarga kamu. Maka Mas minta sekarang juga, Mas pengen dengar dari mulut kamu sendiri. Apa kamu sedang hamil? Lia. Kamu gak hamil kan? Jawab. Maafin aku, Mas. Enggak. Aku yang salah udah berteman dengan Rosa. Aku gak nyangka. Rasakan sejauh ini fitnah aku, Mbak. Hey, kamu udah dengar kan? Lia gak mungkin bohong, Fi. Maaf, Mbak. Lia. Kamu tahu persis profesi Mas seperti apa. Mas butuh pembuktian. Kalau tuduhan Rosa terhadap kamu itu salah. Dan satu-satunya cara untuk membuktikan hanya dengan tes kehamilan. Enggak, Mbak. Fi. Ayo. Ngapain sih harus ngomong di belakang? Fi. Kamu benar-benar udah keterlaluan ya, Fi. Apa nggak cukup pengakuan dari Lia tadi? Enggak, Mbak. Kita mau melawan bantahan tuduhan dari Rosa, kan? Ini harus dilakukan. Mbak gak setuju kalau kamu suruh Lia tes kehamilan. Lia itu lagi stres.
Tolong kamu ngertiin perasaan dia dong. Justru karena aku ingin belain dia, Mbak. Ini harus dilakuin. Atau Mbak mau? Ketika berkasnya udah P21 masuk ke pengadilan, ternyata pengadilan lebih percaya omongan Rosa karena dia mungkin punya bukti. Iya. Kalau itu yang Mas Raffi mau, aku gak keberatan, Mas. Bagus. Lia. Tapi Mbak gak setuju. Mbak minta maaf, sikap Raffi ke kamu tuh sudah keterlaluan. Daripada kamu sekarang tes kehamilan, lebih baik kamu bikin video pernyataan yang sebenarnya apa yang terjadi. Ya? Gak perlu. Kalau kamu bikin video klarifikasi tanpa adanya bukti, itu sama aja bumerang buat kamu. Malah kamu dituduh sama orang-orang kalau kamu itu pembohong. Turutin saran Mas. Iya, Mas. Aku akan coba tes. Ya. Li, gimana hasilnya? Negatif kan? Hasilnya negatif. Wi, sudah cukup. Ini semua sudah cukup membuktikan kalau Lia tidak bersalah. Yaudah, sekarang kita bikin video klarifikasi. Ayo, Li. Untung aja, aku udah siapin tes pack palsu yang hasilnya negatif. Untuk jaga-jaga, kalau Mas Raffi dan Mbak Dina curiga sama kehamilan aku. Kamu udah siap? Mulai. Saya Aprilia Laksita. Saya ingin mengklarifikasi kalau semua yang dituduhkan Rosa itu adalah fitnah. Saya tidak pernah berselingkuh dengan Alvino, apalagi sampai hamil anaknya. Saya bersumpah kalau semua yang dituduhkan itu adalah kebohongan.
untuk menjatuhkan nama baik saya.